الشيطان الرجيم. بسم الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Sikam belindung jamaah Allah anjak godaan setan saite kutuk. Nyimbang gelani Allah, Sai Maha Simah, Maha Kahu.
Hai jema-jema saibu iman, diwajibko jama kuti berpuasa. Gegoh sai diwajibko jama jema-jema semangkung kuti, nyin kuti betakwa. Nyimbang gelangi Allah, sai maha sima, maha kah. Setemun ni sikam ngadunuhun kon ni Al-Quran di Lailatul Qadar. Hi pandai da puskam api ki Lailatul Qadar sina. Lailatul Qadar sina lebih halau anja 1000 bulan. Waktu bingi sina debah malaikat-malaikat ge roh Jibril jama izin Tuhan ni dak ngato seunyi uhusan. Sejahtera do bingi sina tugo luah paja. Maha bena Allah di segala firman. Telah datang Ramadan, kami bergembira menyambut laksa asa, membarukan tekad dan iman kami. Tarawih di malamnya, menahan di siangnya. Bertadarus untuk dengan para atma. Kedamaian hakiki yang kau bawa kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana lil muslimin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqina wal mujahidin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika fadlun minallahi wa kafa billahi karima. Faqad qallallahu ta'ala fil qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat the King of the King, the love of the world, and the creator of everything in this universe is Allah subhanahu wa ta'ala. Biqaulina alhamdulillah. Solawat beriringkan salam tetap tercurah limpahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwah mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul, mengkafahkan Islam, bukan mengkafirkan yang sudah Islam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dai daiyah rahimakumullah, alhamdulillah hingga detik ini kita masih diberikan nikmat yang berlimpah dapat bertemu kembali dengan bulan yang penuh berkah, anugerah, ampunan dan rahmat Allah, yakni bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi momentum tepat bagi kita untuk lebih menguatkan, memaksimalkan penguatan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalnya, pada bulan ini, selama sebulan penuh umat Islam digembleng untuk dapat menahan segala yang dapat membatalkan puasa dan segala hal yang dilarang Allah lainnya. Ramadan juga menjadi momentum bagi kita untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sebagai bentuk penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita ketahui, huruf-huruf dalam kata Ramadan dapat mewakili keistimewaan yang ada dalam Ramadan itu sendiri. Huruf-huruf dalam Ramadan terdiri dari 5. Ra, Mim, Ba, Alif dan Nun. Huruf pertama adalah Ra, yang mewakili keistimewaan Ramadan sebagai bulan rahmat.
Huruf kedua adalah mim, yang bisa mewakili keistimewaan Ramadan sebagai bulan maghfirah atau ampunan. Hal ini senada dengan berbagai penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Awalu syahri Ramadana rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu inkum minan nar. Yang artinya, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya dibebaskan dari api neraka. Subhanallah. Selanjutnya, huruf yang ketiga adalah dot, yakni mewakili keistimewaan Ramadan sebagai syahrul dhiya atau bulan cahaya. Dikatakan sebagai bulan cahaya karena malam-malam di bulan Ramadan terasa sangat berbeda di malam-malam bulan lainnya. Pada malam Ramadan seolah penuh cahaya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghiasinya. Banyak umat Islam yang mengerjakan ibadah seperti sholat malam tahajud, sholat tarawih, witir, dan ibadah lainnya seperti tadarus dan zikir, baik di masjid, musholah, ataupun di rumah masing-masing. Terlebih malam-malam terakhir Ramadan, yang dimana Allah menyebutnya sebagai malam Lailatul Qadar, sebuah malam yang istimewa sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai malam 1000 bulan. Pada malam itu diturunkan para malaikat Allah yang secara khusus termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Selanjutnya, huruf keempat adalah alif yang mewakili keistimewaan Ramadan sebagai syahrul iman atau bulan iman. Hal ini sudah tegas terlihat dari perintah berpuasa itu sendiri ditujukan bagi golongan orang-orang yang beriman, bukan kepada golongan lain. Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Bulan Ramadan merupakan bulan istimewa karena di dalamnya ada ibadah puasa yang merupakan ibadah rahasia. Lah, kok rahasia? Karena hanya Allah lah dan pelakunya yang tahu. Kita tidak bisa menjamin orang-orang dengan wajah yang pucat dan lemas pada siang hari di bulan Ramadan yang mengerjakan ibadah puasa. Pun sebaliknya, kita juga tidak boleh mengatakan orang-orang yang aktivitas pada siang hari, lincah pada siang hari di bawah terik mentari di bulan Ramadan pada siang hari, tidak menjalankan ibadah puasa. Hanya orang-orang berimanlah yang mampu melaksanakan ibadah puasa karena memiliki niat lillahi ta'ala. Sahabat da'i-da'iyah rahimakumullah. Selanjutnya huruf terakhir adalah huruf nun yang mewakili keistimewaan Ramadan sebagai syahrun najah atau bulan kesuksesan. Kesuksesan ini dapat diraih oleh mereka yang dapat memaksimalkan kualitas dan kuantitas ibadah sehingga dapat meraih Ramadan yang penuh berkah. Keberkahan ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai fasilitas yang diberikan Allah sebagaimana disabdakannya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Ahmad yang artinya, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, dan Allah mewajibkan kepadamu untuk berpuasa di bulan itu. Pada bulan itu, pintu-pintu langit dibuka, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Pada malam itu, terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang tidak memperoleh kebajikan di malam itu, maka ia tidak memperoleh kebajikan apapun. Maka tidaklah heran, sahabat-sahabat, banyak orang mengatakan Ramadan lautan pahala. Mengapa demikian? Karena pada bulan ini pahala dilipat gandakan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Salman Al-Farsi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami di hari akhir bulan Sya'ban dan bersabda, "Hai orang-orang yang beriman, akan datang bulan yang diberkahi, bulan yang agung, yakni bulan Ramadan.
Pada malam itu ada malam yang mulia, yakni malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah telah mewajibkan berpuasa dan ibadah tarawih sebagai ibadah sunnah di malamnya. Barang siapa yang mengerjakan ibadah sunnah, maka ia akan berpahala seperti ibadah wajib di bulan lainnya. Barang siapa yang mengerjakan ibadah wajib, maka ia akan diberikan 70 kali lipat ganjaran dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Bulan Ramadan adalah bulan diberikannya nikmat kepada orang-orang yang beriman. Yang di awalnya menjadi rahmat, pertengahannya menjadi ampunan, dan di akhirnya menjadi dibebaskan dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Sahabat da'i-da'iyah rahimakumullah. Kesuksesan bagi orang yang mengerjakan ibadah puasa akan mendapatkan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan orang yang mengerjakan ibadah puasa akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya sebuah predikat sebagai orang-orang yang bertakwa, yakni la'allakum tattaqun. Semoga kita dapat mendapatkan keistimewaan-keistimewaan di bulan Ramadan dan kita dapat meraih predikat orang-orang yang bertakwa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.